التذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi pada muka 74 lagi lah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ada sebut. Yadkhulu fuqara'u ummati an jannata qabla aghniyaihim bi khamsi mi'ati amin. Hadis rawahu Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Artinya masuk syurga, masuk ke dalam syurga sekalian, yakni oleh sekalian fakir daripada umatku. Kita baca dah bau ni. Masuk oleh sekalian fakir, sekalian orang yang papa daripada umatku ni. Masuk tu dahulu sebelum daripada sekalian orang yang kaya daripada mereka itu. Nabi kata orang fakir ni boleh masuk syurga dulu pada orang kaya dengan 500 tahun. Tu 500 tahun. Kira gitu. Itu satu riwayat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi. Lepas tu Sunguti pun kebanyak ke ahli syurga pun orang fakir. Orang fukara. Nabi masuk tengok ahli syurga dah pada malam Mi'raj tu. Nabi kata ittala'tu ilal jannah. Ittala'tu fil jannah. Aku nampak dalam syurga. Bila aku masuk tu Allah Ta'ala aku nampak dalam syurga. Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktharaha al-fuqara. Nabi kata tu. Maka aku nampak kebanyakan ahli syurga tu orang pakai. Riwayat Bukhari Muslim hadis tu. Maknanya temu banyaknya puak fuqara saja. Kebanyakan ahli syurga tu puak fuqara. Puak bukan orang kaya mana lah. Tu. Hak tu hadis. Maka banyak khilaf ulama lah tu. Siapa lebih kalau itu orang fakir dengan orang kaya tu. Ada kelebihan kedok setara mana. Maka kata dia. Dan pada satu riwayat. Dan sabit pada situ satu riwayat yang lain. Yani riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim pula dengan 40 tahun. Jadi masuk dahulu tu dengan 40 tahun. Dengan ni jadi kita kena takdir marilah.
Jadi masuk dahulu daripada orang kaya dengan 40 tahun. Dalam hadis sebut kharifan, Imam Ghazali sebut kharifan yakni 40 tahun. 40 kharif yakni 40 tahun. Tu 40 tahun. Ada riwayat ni. Maka jadi tak serupa dah lah. Pendapat yang kata 500 tahun pun ada. Pendapat yang kata 40 tahun pun ada. Pakut mana ni? Maka jadi belawai pada zahir. Dua hadis ni belawai pada zahir. Hak mana so? Deh. Tu. Maka ditanggungkan. Ditanggungkan. Maka ditanggungkan riwayat 500 tahun tu. Ditanggungkan riwayat-riwayat Imam Tirmizi yang berkata 500 tahun tu. Apa tu dah? Kecek mudah. Ditanggungkan riwayat Tirmizi yang berkata masuk dahulu 500 tahun tu. Yeah. Ya ditanggung ke mana? Ditanggung atas takluk pada dia. Ditanggung di atas mendahului fakir zahid atas yang gemar pada dunia. Tu. Hak 500 tahun ni eh. Orang fakir tu boleh masuk dulu lagi pada orang kaya. 500 tahun. Kita tanggung kat mana hadis tu? Ditanggung atas mendahului. Jadi masuk syurga dahulu. Tu makna kita. Masuk syurga dahulu. Fakir oleh orang fakir yang zahid. Bermakna gitu. Mendahului fakir zahid. Jadi masuk syurga dahulu. Oleh orang fakir yang zahid. Orang fakir. Lepas tu bersifat dengan zahid. Eh, tu dah. Orang fakir. Betul bukan kau dah fakir dan sobat je zahid pula hati ya tak sedah. Tu. You ada juga fakir hok tak zahid je sobat je hati duk nak juga. Eh dah. Hati duk nak cuma tak ada nak buat kena. Sobat hatu fakir yang sobir orang panggil. Maka fakir ni fakir hok zahid. Tu. Maka mendahului lah oleh orang fakir zahid mendahului atas tak lep pada mendahului. Mendahului atas yang. Atas orang kaya. Yang gemar. Pada dunia. Orang yang kaya yang gemar pada dunia. Tu kot tu. Tu takde bimolak. Gaduh-gaduh tak lewat tak reti. Orang kaya yang gemar pada dunia. Si Zaid tu ya kaya. Tapi ia gila sangat ke dunia. Si Umar Sa'ning tu orang fakir tapi ia zahid. Tu. Maka Umar boleh masuk dulu pada Zaid 500 tahun. Tu tanggung kot tu. Nampak tu dah. Tu. Jaga. Dan riwayat 40 tahun itu atau pada riwayat 500. Dan ditanggungkan riwayat, yakni riwayat Imam Muslim yang berkata masuk dahulu 40 tahun tu. Dia kena hurai lagu tu bawalah ya bae. Ditanggung akan riwayat Imam Muslim yang berkata masuk dahulu 40 tahun. Kita tanggung kat mana? Ditanggung atas takluk pada ditanggung iktibar atau tanggung di atas mendahului. Jadi masuk syurga dahulu fakir oleh orang yang fakir yang lobo. Orang fakir yang lobo. Tulis itu yakni orang yang fakir yang sobar atas papanya. Tetapi hati masih lobo kepada dunia. Tu.
deh. Ha? Fakir hok sobat atas atas orang panggil hok, tapi hati duk nak. Dia tak ada zahir. Ya haris, haris ni mana hati lobo kepada dunia. Tak ada zahir hati dia. Cuma nak gana duit tak ada ni sobat gitu ialah miskin cara kita ni. Deh. Ha, maka dia sobat atas kepapaan dia tu. Hmm tu, lebih dah. Maka mendahului oleh orang pakir yang lobo tu mendahului atas takluk imalat. Takluk pada mendahului. Mendahului yang emai. Ha, kita tina pun. Mendahului atas orang yang kaya. Orang yang kaya lagi pula yang lobo, lobo pada dunia. Kaya apa tu gila ke dunia pula. Nampak tu dah. Kalau kita kira ha tu. Riwayat hak 500 tahun pun orang kaya tu gila ke dunia juga, gemar ke dunia juga. Ha tu. Tapi bila bertewah dengan orang fakir hak zahid, menih orang fakir hak zahid 500 tahun lagi masuk lulu lagi. Nampak? Tapi orang satu lagi fakir juga, tapi fakir dia tak ada zahid. Hati yang lobo ke dunia juga tapi yang sobah. Maka dia lebih lagi kepada orang kaya hok gila ke ke dunia saat ni tu. Boleh masuk dulu lagi 40 tahun. Nampak tu dah? Ah tu, ha tu kena tanggung kot tu. Ni hadir ni menyata masalah orang kaya hok lobo. Patut orang kaya hok syukur. Syukur nikmat. Duit ada je syukur, je belanja pada jalan Allah Taala. Dia buat kebaikan semua orang ni. Masya Allah, duit dia. Kita rasa Allah ribetah tengok dia. Kita rasa ribetah dia ganti. Oh, rasa nak buat tek ya. Ha, ada banyak lagu tu dah. Orang kaya, Allah buat kebaikan. Rasa nak buat tek ya, tapi Allah duit tak ada nak makan lah. Allah, siapa masa buat jamu eh. Nak hari, dia ada jamu eh dia. Ha, orang pakai orang miskin. Allah akbar. Jawab besar-besar orang sungguh. Ah tu Allah. Hari-hari dia beli nasi ke orang miskin. Hai ha tu tu ribetah kita pakai deki apa panggil ribetah. Ke masa cemuru gati, masa nak waktik lagu tu. Ha tu. Nampak tu dah. Ha tu orang tu lagu mana pula? Ha khaw dulu. Kita baca ya habis dulu. Menyebut akan dia, akan ini murad dan ini tanggung. Dua hadis ni. Menyebut akan dia, akan ini murad dan ini tanggungan. Dua hadis tu. Siapa dia sebut cara tanggung begini? Menyebut akan dia oleh Al-Imamu Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali sebut. Sebut di mana? Menyebut di dalam Ihya'i Ulumiddin, kitab dia Ihya Ulumiddin. Di awal-awal bab lagi, cuba kita tengoklah. Awal-awal bab lagi. Imam Ghazali tanggung dua hadis tu. Dah. Dalam fadilah, wah tak silap dah. Fadilatul Faqh. Bab bayanu fadilatil faqri. Eh betul mana? Mana tak ni tengok. Dalam bab mana nak menentu bab. Dalam kitab Yahya. Dah tengok saat ni ya, WhatsApp dah ada dah. Tu. Di awal-awal sekian bab. Ya dari Rubu' Al-Munjiat. Rubu' Al-Munjiat.
Ah, yalah dah dalam bayanu fadilatil faqri mutlaqan. Dalam Kitabul Faqri waz-Zuhdi, kita tengok dalam Kitabul Faqri waz-Zuhdi Rubu'ul Munjiat. Tu kalau kitab kita ni dalam jilid yang kelapai. Darul Minhad jilid yang kelapai. Awal-awal lagi. Dia sebut fadilatil faqri mutlaqan. Dah, kita tengok situ. Ini nah ibarat ya gini, yang kata wa fi hadisin akhar bi arba'ina kharifan ay arba'ina sanatan fa yakunul muradu bihi taqdira taqaddumil faqiril haris alal ghaniyil harisi wa taqdiru bi khamsi mi'ati amin taqdiru taqaddumil faqiril zahid alal ghaniyil raghib. Tu tak tanggung lagu tu. Tu ada menyebut akan dia oleh Al-Imamul Ghazali, akan dia tu, yakni akan ini murad dan ini tanggung, dua hadis itu. Kalau orang tak ada ihya tu, gaduh-gaduh nak rojak lagu mana? Menyebut akan dia akan ini hadis. Tu oleh Imam Ghazali, gaduh-gaduh nak gigot tu. Padahal bukan hak dia sebutnya, hadis pun dia sebut, tapi maksud menyebut akan dia tu akan ini murad dan tanggung dua hadis ni. Hak tanggung gini-gini ni menyebut oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya'i Ulumiddin. Patut beli, tahulah. Ada duit beli, dapat zakat beli. Tu jangan saya ni dapat zakat beli iPhone. Tu tak ada bedah pun. Baik beli Ihya Ulumuddin. Baik beli Ihya, baik beli kitab-kitab agama. Azal lah insya-Allah terhawi kalau kita azal. Hau mana boleh puasa ni, ada zakat mai rezeki dah. Tu. Azal nak beli. Kalau tak kuasa nak beli Ihya, kalau tak kuasa nak beli syarah dia Ittihab As-Sada' al-Muttaqin pun beli syarah bi Ihya pada dah. Ihya ni dah ala 7,000 beku. Wasoke lah. Tak silap 4,000-5,000 gitu yang murah ya. Murah lah ni. Tapi kalau syarah dia dah ala 10,000 lebih, 11,000. 30 juzuk 30 jilid. Hok baru tu, hok baru dah. Tu dia nego dengan kitab ni. Ya tak miskin, ya tak apa-apa. Bokeh Allah Taala akan beri rezeki lagi. Gitu. Kita beli belako. Darul Minhad ni yang molek tik, yang molek. Tu. Habis situ. Kata musannif rahimahullahu taala, tanggung lagu tulah. Maka tulis sikit. Kalau gitu soalannya, Orang fakir yang jadi sobat atau apa-apa dia, bila bertanding dengan orang hok kaya, hok syukur ni emak saat ni tu, siapa lebih? Situ duk khilaf ulama tu. Orang kaya, tapi dia syukur ni emak tu. Allah buat kebaikan semua dia. Tu. Dah. Dengar orang fakir, orang sok pia sobah atau apa-apa dia tu. Tu je sobah semua, dia tak ada pergi minta kau rata dak, bukan nak minta dekor, dia sobah atau apa-apa dia. Tu. Lebih siapa dia? Kita tulis situ pada gini, tulis pada Ihya Ulumuddin tu tak apalah. Kesimpulan akhir di situ. Waktu gitu kata khilaf ulama pada orang yang kaya yang syukur pada nikmat. Dan orang fakir
yang sabar atas paponyo. Siapakah lebih afdal? Siapakah lebih afdal? Maka khilaf ulama tiga pendapat. Maka khilaf ulama tiga pendapat. Ni cara besar-besar dah ni. Ha, kita tengoklah dalam kitab Ibnul Jauzi pun tak apa. Ada sebut. Pertama, pendapat pertamalah, pertama, orang kaya yang syukur itu lebih afdhon daripada orang fakir yang sabar. Lebih orang kaya weh. Tapi kaya syukur tu lah, bukan kedekut kupik tu tak. Lebih orang tu weh. Maka ini pendapat kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama tu duduk sini. Kedua, orang fakir itu, orang fakir yang sabar itu lebih afdhon daripada orang kaya yang syukur. Ini pendapat kebanyakan ulama tasawuf. Ulama tasawuf. Dan pilih akan dia oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Syekh Asy-Syaikhu Izzuddin bin Abdissalam. Sultan ulama. Yang ketiga, berkata setengah ulama, bahawa orang yang Allah beri rezeki akan dia sekadar memadai, hidup harian, itu lebih afdhon. Mari sign, mari pendapat ni, mari sign telah, seli telah, lebih afdhon. Kerana terlepas ia di daripada bala kekayaan, dan bala kepapaan. Yo kaya pun satu bala pula, dia tak kena lagu, dia tak kena cara, dia ni bala pula kaya. Papa pun satu bala juga, dia tak kena cara. Berarti orang hak duk kadar-kadar boleh hidup hari ni, orang tu lebih abdhon sekali dah. Ya tak apa-apa, dia tak kaya, dia boleh duduk hari-hari cara dia. Itu dia selamat. Maka dia tu lebih afdhon. Kalau kira-kira mari, dia mari seli celah tu pendapat ni. Tu duduk khilaf antara hak mana lebih afdhon, orang kaya dengan orang syukur, orang kaya yang syukur dengan orang sabar, orang fakir yang sabar. Kalau kira-kira dua lah dah. Dua je tu. Tu. Dia tak lagi dah. Cuma pendapat ni mari selit. Jom.
ala kulli halin. Orang kaya yang syukur ada kelebihan. Orang papa, orang fakir yang sabar ada kelebihan. Hak tak ada kelebihannya ke apa? Hak kurang kelebihan tu ke apa? Orang kaya yang tak syukur. Orang fakir hak tak sabar. Dia tak ada kelebihan. Tua papa cekak dah fakir. Pada pintu kata. Tu. Tak ada sobat ke abuk mengadu ke hati tu dengan luha sini duduk dalam keadaan gelewak. Hak tu tak ada kelebihan mana. Tu nampak tu dah. Tu. Itu pendapat ulama. Jom muka hadis ada berlaku. Hak pesing kata orang kaya lebih abdan pun ada hadis-hadis banyak juga cara dia. Al-yadul ulya khairun min jadi sufla. Nabi kata tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Ha tu hadis. Ha tu, tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Ha tu tu. Orang kaya tu tangan atas tu. Payah nafkah tu ya pak yawi. Lebih baik dia pada orang dah hala tangan minta gitu. Ha tu nampak juga. Nampak tu dah. Adapun hadis hok pesing masuk lebih pada orang kaya gitu gini ni, hadis ni tanggung fasal ni. Tanggung orang kaya hok hok gemar gila ke dunia tu. Hok tu tu. Pihak kata dia ni boleh kalau beriman dengan Allah dia masuk syurga juga kerenya. Tapi orang pakai hak zahid tu tai dulu lagi lah. Give rak lah. Dah. Habis. Dan bersembah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersembah ni makna berdoa lah. Berdoa kepada Allah. Dan bersembah oleh Rasulullah. Berdoa lah oleh Rasulullah kepada Allah. Nabi berdoa kepada Allah. Nabi kata kena, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Hadis ni rawahu Tirmizi an Anasin Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ni pertikai ulama lah. Setengah ulama mendoaifkan dia, setengah ada ulama menghasankan dia, ada setengah ulama mensahihkan dia. Macam-macam. Tapi banyak ke tu ada hukum do'af hadis ni. Ala kulihan ada ulama yang menghasan akan dia. Hukum hasan. Terkhilah lah di kalangan ulama hadis. Tapi kita nak tanggung hadis ke mana. Banyak-macam lah dah. Artinya arti. Arti sabda Nabi. Nabi dia bersembah. Dia minta doa dengan Tuhan. Hey Allah. Wahai Allah, ya Allah, ahyini, hidupkan ulimu akan daku. Minta wi aku hidup. Han keadaan aku ni miskin, yang miskin. Ya hengok pada fakir. Nabi tak kata fakiran, fakiran teruk berdoa. Nak wi miskin. Tu. Ya Allah hidupkan oleh aku, hidupkanlah akan daku miskin, han keadaan yang miskin, Tuhan miskinan Tuhan pada ni. Dan matikan olehmu akan daku, matikanlah aku han keadaan aku ni miskin, yang miskin. Wi aku hidup miskin, wi aku mati miskin. Tu. Atau Siti Aisyah pun dengar Nabi dia doa, ya Rasulullah, gana dia doa gitu. Aisyah tahu gana dia doa lagu tu. Kata, hey Aisyah, orang miskin ni dah. Ia boleh masuk syurga dulu lagi. Pada orang yang kaya tu. Hey Aisyah, mu ingat, mu kena baik dengan orang miskin. Kena baik dengan orang miskin. Buat baik dengan dia. Walau bisyikitam rotin, Nabi kata. Walaupun sekerat watama pun, sebelah watama pun, mu kena buat baik dengan dia. Kalau mu ada, mu helalah kepada dia tu. Kalau dia minta, yang mu duk tolak. Orang miskin minta gapo, mu wi lah. Kalau mu ada gapo sikit sebanyak, mu wi. Mu duk dekat dengan dia. Jangan duk jauh dengan puak ni. Duk kecek dengan dia ni. Tu. Kita duduk orang miskin semua tu, hati kita jadi tawaduk weh.
dengan hati lembut dan tawaduk. Duduk dengan orang kaya semua tu hati kita jadi kerah. Hati kita jadi kerah. Hati kita jadi nak kedai bel semua. Orang kaya je tak kecek banyak. Hal-hal lah. Dia kecek nego dia. Kecek kebun dia tu kan dah. Ha, kita tak ada ni masa nak ada hati. Dia duduk orang kaya. Ha, tu. Dah. Yang tu dia kena ajar sebab Nabi kita ajar tu. Duduk dengan orang miskin. Buat baik dengan dia. Ni hanya orang miskin dapat tu pun alhamdulillah dah. Boleh juga dapat zakat sikit banyak boleh puasa. Boleh puasa tu jadi mu dah hela dapat kebaikan. Boleh puasa tu dah hela berat, dah hela kan makan ni. Boleh lain kena padu tu. Jangan ada kira padu boleh puasa saja. Boleh lain pun sebab tu orang hok miskin tu. Orang papa, orang pakir sebab tu kena padu ke dia. Ha, tu rumah setir dekat sungai lala tu dah. Alhamdulillah tak ada perabung malak dah ni. Ha, lepas dah rasa tu. Oh, tidak ke kita naik tangga pun nak utuh. Ha, saya tengok selalu dekat situ. Ha, miskin tu, miskin tu. Orang pakir. Ha, lalu-lalu beli tepung-tepung sebuku. Ha, nak tepung. Lalu beli ke dia. Dah. Yalah tak? Kita beli lebih ni kak. Allah bisa. Ha, tu. Kalau kita ada kemampuan. Tu. Habis. Banyak ada lagi ramai kak. Okay, hot jenis tu. Jenis miskin sungguh. Pakir sungguh. Habis itu, maka Nabi minta we jadi miskin, minta we jadi miskin kurang harta. Ah, kok tu. Eh. Maka ulama lah duk tanggung banyak lah pasal miskin situ tu. Duk tanggung miskin dengan makna pun miskin, pasal tak ada harta kan no, Nabi minta. Ah, tu. Tulis pada miskin tu, akan aku miskin. Hadis ini wah itu. Dihukum da'if akan dia. Oleh kebanyakan ulama. Kita tak sebut lah hak tu siapa tu. Cuma masalah dia bukan di doa ke hasan ke gapo. Kalau benda tu tak sampai tahap maudhu' kita nak buat amal. Sekurang-kurangnya terghib dia tak apa dah. Ah ha, dah tak apa. Dan dihukum hasan oleh setengah ulama. Dan dihukum sahih oleh setengah ulama. Ya kembali kepada cara untuk nak ukur rawi tu, kita wisikah dalam mana ke dia. Ha, setengah ulama je bila siqah tak silap nama gapo Haris ke gapo seorang tu. Tu. Kita wisikah kepada dia dalam mana. Tu bila kita percaya ke dia, kita hukum siqah dia, hadis dia kita terima. Kalau kata aku tak sikah dengan dia yearning tu, maka kita hukum do'eh ke dia hadis tu. Ha, gitu dia duduk di ulama pula ukur tengok pribadi orang tu rawi saat ni tu. Maka ala kulihan tak boleh kata bukan hak Nabi dia mari duduk lagu ni hadis ni. Ni kata hak do'eh semata. Nabi tak kata hak tu tak boleh hukum lagu tu. Apatah lagi setengah ulama hukum sahih juga. Tu. Deh, tapi ya musannaf kita kata wahassanahu tu. Telah menghasan ia Tirmizi akan dia tu. Situ ada nazar sikit tu kerana Imam Tirmizi tu sekejap satu ketika ia hukum da'if. Apa hal dia ni? Tu. Tak apalah tu. Maka tambah lagi. Maka setengah ulama berkata
maksud dengan miskin ini? Ialah Nabi minta supaya hatinya sentiasa tawaduk dan rasa hina diri. Kerana miskin pada lugah Arab ada digunakan makna tawaduk. Baik, dia. Tapi dah satu ulama, setengah ulama tanggung di atas miskin hok pada istilah tu. Miskin sungguh. Tu. Tapi kebanyakan ulama je kita tengok dalam kitab Faidul Qadir bagi Imam An-Munawi. Teka syarah hadis tu. Dia datang pendapat mari ni. Ada demo baru ni yang mau tak sama mana. Ya, dia pakai hukum dok. Hadis ni dia tak terima terus. Ya, tak boleh jadi Nabi nak pergi minta jadi miskin kita. Miskin ni tak ada duit. Bukan maknanya tak ada duit dari tangan, kalangan kosong gitu. Kalau dia tanggung pun, dia tanggung atas miskin dengan makna tak ni tawaduk gitu. Nabi minta di hati rasa duk hina diri sama dah. Tu makna tu. Tapi musanah kita nampak maksud dia tu nak pergi kot ning dah ni. Dah. Nak pergi kot miskin hal sungguhti dah ni. Dia datang hadis ni hari ni. Maka dia kata, ya Allah hidupkanlah. Hidupkan ulimu akan daku miskin. Dan matikan ulimu akan daku miskin. Habis kat tu hadis. Dan wafat roh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wafat meninggal dunia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mati meninggalkan dunia pada ketika baju besinya, baju besi bagi Nabi itu, baju besi dia tu tergadai pada sisi Yahudi. Allah, dia mati tu baju besi dia tu tak boleh gada lagi. Tergadai pada sisi Yahudi. Tu riwayat dalam kata Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ni yakni daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kita wafat pada ketika baju besinya tergadai, marhunah, tergadai pada sisi Yahudi. Nak pergi gada kepada Yahudi. Ha, gada buat apa? Kerana utangnya, kerana berhutang olehnya oleh Nabi. Berhutang akan Yahudi itu. Kerana utangnya, kerana berhutang oleh Nabi akan Yahudi itu. Tulis itu pada hutang. Yakni dengan jumlah, dengan jumlah gandum 30 gantang. Dengan jumlah gandum 30 gantang. Tukar dengan gandum. Bukan make duit. Nak gandum 30 gatah. Allahu Akbar. Pada duit tak ada buat kena. Tangguh dulu lah, tangguh dulu. Pakai ambil baju besi tak gada dulu lah. Ambil baju besi yang perang-perangnya tu. Gada Yahudi. Sebab apa dia utang? Utang sebab nafkah ahlinya.
Utang tu sebab nafkah, membelanja kepada ahlinya, ahli bagi Nabi, isteri-isteri dia, nak bagi ke isteri-isteri dia. Tulis pada nafkah ahlinya. Ini hadis. Jadi dalil bahawa usaha itu tidak menafi tawakal. Dan berhutang Nabi itu bukan kerana fakirnya, tetapi kerana zahid ia. Dan tujuan menggadai kepada Yahudi supaya supaya memberi isyarat kepada boleh bermuamalah dengan yang bukan Islam. Dan hikmatnya ialah tidak suka mengganggukan sahabat. Nabi ni kalau sebut dia nak gadah, dia boleh gadah kat Abu Bakar, boleh. Sahabat Nabi hok kaya belana. Sahabat Nabi hok kaya-kaya lagi, dia gadah Abu Bakar, boleh. Tapi kalau gadah dengan sahabat, tentulah sahabat tak ada ambil duit lah. Pakai ambil lah Rasulullah. Gadah apa? Pakai wipri lalu. Bahkan sahabat ambil awak mari lebih pada tu. Tapi tak say. Dia tak ajar lagu tu. Nabi tak ajar kita lagu tu. Berak. Dia tak ajar kita lagu tu. Nak we kita usaha. Nak we kita kerja. Nak we kita ada usaha diri. Dalam hal tu, usaha tu tak menafi tawakkal. Mungkin kata, oh, kenapa Nabi tak tawakkal ke Tuhan? Kenapa ni? Kalau dia bergadah apa-apa. Hai, suku. Suku masalah dia. Masya Allah Nabi ni. Lepas tu ajar kata, bermuamalah kepada orang yang bukan Islam. Boleh kita gadah kepada Tok Pak? Boleh kita gadah kepada orang lain daripada Islam? Dia ajar belakang tu, dia lihat tu. Dia mati tu, tak ada tebuh mek lagi tu. Sayyidina Ali, Abu Bakar lagi tebuh mek. Majusi tu, dia mati dah lihat tu. Allah, 30 sok. Satu sok ni 4 cupok. Maknanya segatel lah. 30 gatel gandum. 4 isteri yang banyak orang dah. Kerana nafkah. Ayangnya nak bini-bini pun kena ada belanja week dia.
tu. Tak ada tak ada pun kena butih, nak buat kena. Tu. Itu Nabi ajar kepada kita. Nak ayat kata hidup sederhana lagu tu lah hak Nabi suka. Padahal kalau dia minta dengan Tuhan, supaya Nabi Isa minta, Rabbana anzin alaina ma'idatan minas sama', turun mari. Susah gapo. Tu puak Bani Israel yang kata, hei Isa, mu minta lah Tuhan, we Tuhan atas hidangnya mari lah langit tu. Nak makan ni, Nabi Isa, so nak akit tangan doa, tu baik mari hidang. Turun hidang, mari makan ni penuh lah hidang tu. Pakat makan. Ya Allah, siap-siap dah. Malaikat masuk wis siap. Ha tu, waktu rumah hilang. Apa salah? Apa dak ya tak ajar lagu tu. Tengok Nabi kita ajar kita contoh tu. Kehidupan sederhana, hidup dalam keadaan zahid. Dah. Dalam hatu ada juga rumah tak tak berasap, dapur tak berasap berbulan-bulan. Tak itu ke? Allah. Ha. Rebuh tulen. Pak isteri rebuh tulen. Bukan tulen ada isi tu tak. Kita kita ni sup tulen, tulen ada isi. Ni tulen, tulen semata-mata tulen. Ah ya Allah. Dah. Ha tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang blekeh hina tu Nabi kita miskin siapa tahu tu dia kata dak dak hati dia tu tak ada nak dulu lagi dunia ni tak ada nak dulu lagi nampak tu dah tapi segala benda tu ada hikmat dia dalam tu semua hikmat dia ada berlaku tu Nabi suka duk lagu tu weh duk lagu tu tu Allah Akbar. Dan ketahui olehmu akan bahwasanya demirusyan ingat fakir itu papa itu jika ada ia fakir ni orang yang papa ketahui olehmu bahwasanya fakir orang yang papa itu jika ada ia ia fakir tu terpada dengan barang yang diberi akan dia. Kalau dia tu terpada, apa terpada? Qanaah, rasa cukup dan rasa memada. Tu terpada, rasa cukup, rasa memada dengan barang, dengan rezeki yang diberi akan dia, akan fakir itu. Ia rasa cukup dengan barang yang Tuhan beri ke dia. Orang fakir. Lepas tu dia boleh ada kodah hari dia, dia cukup dah dengan hak tu. Orang panggil fakir yang konek, fakir yang berkona'ah. Nampak? Ingat orang fakir pesing ni. Kodah dia hari-hari duk. Pera, ya, ya, seko dua. Tu nanok nasib pun ada. Kadang-kadang ada berah, tak ada berah. Gitulah. Kita ni duk makan nasi sokmo tak biasa duk putus berah. Kita tak tahu perasaan orang fakir lagu mana. Tadi duk tengok. Kita duk dengan dia. Tu. Allahu akbar. Ada satu kali kita buat makluk tu makluk kepada masa tu gi buat makluk duk dala ni. Kita buat makluk kampung Dai Bukit Dai Bukit ni. Saya biasa duk mengajar tadi kat situ. Tahun tu tu rasa kata eh kita nak buat makluk belako. Pakak dengan pok tok pakai 45 orang pok baca baru boleh tu. Pok sedap-sedap siapa tu. Buat gi. Kita cari duit stoko belanja hari makan pok ni. Bawa minyak kereta belanja ke pok ni. Kita buat makluk free lah kepada orang perkampung. Nak orang kampung buat makluk belako. Ha tu. Ada juga sore dua hok tak sewak tu. Ha pohok bidaah lah. Ha lain kampung tu halah tak pohok tu. Tak se tak apa, kita tak sewak. Buat kampung semua. Allah Allah. Jadi orang kampung tak kena cek depo. Tak kena cek depo, tak kena wi duit, tak kena wi gapo. Bukan kata makluk bergerak kutik duit tu dah.
Hak tu tak sah. Hak gitu Allah tak gimana ke orang pula. Kita gi wak. Lepas ni. Aku gi pagi kelik gelak, gi pagi kelik gelak 2 hari baru habis. Dua hari habis. Tengok ai kampung tu ya ada duit sikit kak, tengah-tengah rumah tu ya buat makan eh. Buat jamu eh. Hak tu alaqa di atas suka hati dia. Tapi kita ni tak ada nak gapo. Kalau ada skup tak apa dah, kalau kita rasa nak buat make skup make take off. Apa Allah Akbar. Lepas tu ada satu rumah tu miskin semua. Tu miskin. Kita masuk gitu ya suka hati ya Allah, boleh buat arwah, boleh buat doa, boleh buat makhluk gapo ya suka. Bertanya kak. Kita kenal dah dah bintan tanya dia. Kak, sekak semenjak daripada buat rumah hari ni, biasa buat makhluk tak sekali? Dia tiada. Tak biasa. Tak biasa. Sebab tu kita yang hidup membatas, mensingkatkan makhluk kepada orang kaya saja. Yang buat budaya kata makhluk ni adalah kerja orang kaya. Orang ada duit. Yang makhluk ni boleh buat berlaku. Orang yang cinta kepada Nabi, yang nak ada suara salawat dari rumah dia, kita pergi buat. Hidup suasana tu. Eh, tak tu dah. Allah nyanyi. Ni orang kaya. Kita yang tak ada duit ni, tak boleh buat apa-apa bila. Maklum. Dah, ya bukan. Sekut tak oh, tak apa dah. Hidup suasana tu. Pok kori pula angkala rumah kaya-kaya. Ya, gaya tak boleh tak tolak anak. Tapi rumah tu sekut tak er deh. Temung gi mu, mu. Kot tu. Nikmat syukur, nikmat sorok hak tu hawi tu sekada tu ya. Nak ni melayan orang kaya ya. Nikmat syukur, kita syukur nikmat sorok kita. Tu yang dia tio. Allah. Ada satu rumah tu tua orang. Tua orang. Lepas tu duduk dengan cucu dia. No, dah tua dah. Tak ada bergerak. Tak gimana dah duduk dari rumah ya. Hari yang kedua, hari akhir. Saya kata, tanya kepada orang bawa tu lah. Dalam kampung tu, dia ada orang tolong atuk-atuk dah. Dalam kampung ni, dia ada orang sejik tu. Kata, abis. Ada tak pergi rumah hok tak ada. Tak ada pergi lagi ni. Hok cikgu tak ada pergi lagi. Habis dah ya dah. Habis dah, habis dah. Tak ada dah. Habis. Kita rasa, ada lagi. Ni rasa ada lagi. Rumah ni tak ada pergi lagi. Rumah tu nyo suti tu. Dekat dengan masjid. Rumah tu. Rumah buruk tu tak ada naik lagi ni. Abis cara ni kata. Tak kena pergi hak tu. Dia tak ada biur. Ada biur macam cucu. Kalau pergi pun, jangan kata apa, tak all pun tak boleh makan. Dia tak boleh buat apa dah. Dia tua, duduk tidur, gitu. Kita tahu, tak boleh. Dia buat belakang. Dia buat belakang semua. Kita pergi. Pakat pergi lah, weh. Dah kali ni, kita pergi sendiri. Naik atas tangga tu. Dia tengok, ya cikgu. Allah. Yang mujur, yang tiap pula. Bila. Kita amati kepada mereka tu. Cucu dia pun ada. Anak hidup mana punya. Hidup cara miskin sungguh lah rumah dia. Tu. Hak rumah terakhir. Di rumah tu. Rumah terakhir. Situlah nak ada orang tak lepas kita. Sebab dah. Nak ada orang tak lagi lah. We, tak lagi. Mana hakikat hok kita duk baca wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nabi kasih kepada orang fakir, Nabi kasih orang miskin, Nabi duk sekali dengan demo tu. Mana hakikat di situ kita boleh tertebik, kita boleh buat tahu mana kata ayat tu. Kata ayat tu. Kata ayat kita duk baca duk lagu sedap tu. Kita boleh buat setara mana. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum tu. Duk betul mana? Ha tu.
So, okay. Hati lepas tu naik mesin. Ha, dia tak ada boleh buat lah lepas tu. Ya tinggal tak ada tak, dia tinggal dah kita buat pula. Tinggal tu baik-baik. Ah, tu. Suka orang kampung pun suka. Suka hati. Dia minta nak buat belaka gitu, ya terpaksa dah. Orang hok tak lekat masjid mana pun ya kena buat. Hok pun buka kaki sejik dia. Ya kena buat sebab orang lawak belaka. Pawak ni bukan kena bayar apa. Cikgu mau buat peri. Oh, mari duduk sekali. Cikgu pun baca sendiri juga ada-ada. Umur ni Nabi 25 tahun lah. Tu. Ya kena menggembira hati lagu tu. Orang miskin ni weh. Yang miskin. Tu saya duduk padu lah. Hak kata bida'ah tak bida'ah. Tengok tu suku ke. Hak tu. Hak tu. Orang panggil perhiasan menjelih dah. Hak tu. Eh tak? Hak dia mau hidup conti bida'ah tak bida'ah dah. Hak tu perhiasan menjelih. Tu. Tak kena buat kira buah perut mana. Ulama buat kira siap dah. Marilah mujtahid baru pun. Mujtahid baru. Mujadid hak baru pun. Ulama kira belakang dah. Siap dah. Siap belakang. Kita buat. Cara tu dah. Saya tak nampak analah kita mensakat makhluk dalam pada orang kaya saja. Orang ada saja. Kita tak kita rasa tak hasil maksud. Maksud nak biar ada berlaku. Boleh buat. Tanam cinta kepada Nabi tu. Gi dengan sebab cinta ke Nabi bukan nak makan. Ha gitu. Habis itu dah. Maka orang fakir yang terpadu dengan barang yang diberi akan dia tu dan tiada ada ia orang fakir tu tiada ada ia bukanlah ia lobo orang yang bersangat tak lobo pada menuntut mencari harta pada menuntut mencari harta dia tu memada dengan apa yang ada dia tidak ada sifat lobo nak pergi cari sangat. Bukan kata siapa ke tak ada semaya. Oh, tak ada. Orang pakai ni teruk pada orang kaya. Kira-kira. Kalau dia lobo kak. Dia tak ada dah. Tu baik pagi lagi. Haa, tu. Dia cari makan rezeki dia. Maka orang pakai yang memada dengan apa yang ada. Dan tidak lobo pada menuntut harta. Khabar dia. Maka pangkatnya, maka bermula pangkatnya, pangkat bagi fakir itu. Pangkat bagi orang fakir itu hampir, ini dekat ya, daripada pangkat orang yang zahid. Tak siapa zahid lagi, tapi dekat dah. Daripada pangkat orang zahid dah. Zahid tu kena dobit hak lepas mari dah, tu dah zahid dah. Tapi orang panggil sepuk dah, nak boleh zahid dah. Orang panggil hati dia tu dekat tahap ni pangkat yang dekat dengan zahid. Bukan zahid lagi tapi dekat dah dengan zahid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafan. Tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafan, kata musannif rawahu Razi an Anas bin Malik wa rawahu aidan an Qudai. Qudai Muhammad bin Salamah Al-Qudai Al-Misri wasyihabi. Syihab mana tu? La'alla Zahid, barangkali yang Zahid. Al-Qudai fi Musnad al-Shihab, nama kitab dia, kitab hadis hak Imam Qudai. Musnad al-Shihab, dia tak nama Musnad al-Shihab. Barangkali lah, wallahu alam. Nama kitab ada. Tu.
Al-Qudai wa Syihab, barangkali Al-Qudai di dalam Musnad Al-Syihab. Syihab nama kitab. Tu Muhammad bin Salama Al-Qudai. Tapi hadis ni ada riwayat lain oleh Tirmizi, kalau kena tulis, tulis pada Tuba liman aslama, tulis sikit. Dan pada riwayat Tirmizi, waktu dan pada riwayat Tirmizi, daripada Fudalah bin Ubaid Al-Ansari, Al-Ansari, kita ambil sanad hok ning lah, lebih daripada sanad hok Razi ni. Lebih kurang agak, tapi lapar begini. Tuba liman hudiya. Hak ni adalah dari kita Ihya' pun hak ni. Liman hudiya lil islami wa kana aishuhu kafafan. Buat gitu. Dia kena bing, kena jaga. Ha, hadis-hadis ni kena jaga. Dah, lebih kurang je maksud dia tu. Cuma tukar betul kata liman liman aslama tu pada kepada liman hudiya lil islam. Tukar kepada hak tu. Dalam orang panggil riwayat Tirmizi tu ada liman hudiya lil islam. Tu. Boleh, eh? Makna lebih kurang tu belakang. Dalam kitab Ihya' ni molek ni, Darul Minhajnya takhrij siap. Rawahu Tirmizi raqam hadis 2349 min hadis Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Tu. Habis situ. Nabi kata kan? Ha, tengok. Nabi kata bermula syurga itu Tuba, bermula syurga itu Tuba ni, kata setengah ulama kena kepada nama syurga. Nama bagi bagi satu tempat dalam syurga. Tuba, bermula syurga itu bagi mereka liman, bagi mereka yang Islam ia, ia man tu, mereka tu. Syurga bagi mereka yang Islam ia, yang Islam, yang beragama Islam. Ha, tu lebih kurang dengan liman hudiya lil Islam, bagi mereka yang dihidayat akan dia kepada Islam. Ha, tu. Nampak? Ha. Dan adalah kehidupannya wa kana aishuhu, dan padahal adalah kehidupannya, kehidupan bagi mereka tu tu kafafan, sekadar memada ia. Ha, ia kehidupan tu sekadar memadai. Ha, tu Nabi kata bertuah dah
butung dah orang yang dapat Islam dan kehidupan dia sederhana, memadai. Tu faham tak dah? Sekat tu hadis. Tetapi hanya sonyo besar pahlo fakir itu. Musanna kata, tetapi hanya sonyo, hanya sungguhnya besar pahlo fakir itu. Jadi besar pahlo orang papa itu. Boleh pahlo besar tu bila? Besar tu jika ia yang fakir itu sabar. Jadi sabar atas kepapaan itu. Kalau ia sabar, hak tu jadi pahlo besar. Kalau tak sabar, pahlo tak besar. Tak pahlo kecil-kecil ya, kecil. Ia sabar atas kepapaan. Dia tak memintok-mintok rata, riduk, tak merayu, tak ada jadi mengadu-ngadu gitu. Allah lah, tak ada dah, tolonglah, tak ada perkara dah lah ni. Oh, minta, ayuh, nampak tak, oh. Ya sobat, orang tak tahu kata ya ada ke tak ada. Itu orang tak tahu. Tapi orang tahu lah kata pakai ni, tapi makan nasi tak pergi, orang tak tahu je. Itu. Ya malu. Jika ya sobat dan redha. Dan redha. Tu. Redha yakni apa? Redha dengan pemberian Allah. Maksud redha dengan pemberian Allah Ta'ala. Tu redha dengan qada Tuhan. Tu pakai redha dengan Allah. Dan memadakan ia yang fakir tu akan yang ada. Memadakan, yani merasa cukup ia yang fakir tu akan yang ada, akan apa yang ada, yang dapat, akan apa yang dapat. Yang memadai, rasa cukup. Ha tu pahala besar duduk situ orang fakir ni. Habis itu. Dan bermula sabar atas kepapaan itu. Bermula sabar atas kesusahan dan kepapaan itu. Adalah ia sabar tu permulaan bagi zuhdin, bagi sifat zahid. Sabar itulah humi permulaan nak bagi timbun perasaan zahid. Permulaan bagi zahid, permulaan bagi timbun perasaan zahid. Yang mula di sabar. Sabar atas apa-apa tak ni tu. Faham tu dah? Dan tiada sempurna zahid dan lainnya lain daripada zahid. Lainnya tu jadi daripada segala daripada segala pekerjaan akhirat. Tu zahid dari dan lainnya lain daripada zahid, yakni daripada segala pekerjaan akhirat. Tak akan sempurna zahid dan lain-lain lagi. Mujahadah yang lain-lain, qiyamul lail apa semua dah. Tak akan sempurna zahid dan lain-lain malaikan dengan sobat. Malaikan dengan sifat ada sifat sobat. Barulah sempurna zahid dia. Kena sobat. Sebab sobat atas kepapa tangguh mula bagi zahid. Tak akan sempurna zahid, malaikat kena lalu kok sobat. Maka musanna pun kata, maka hendaklah menyebut oleh hamba akan bab sobat pula lah. Itu mana dia. Maka hendaklah menyebut hamba. Maka hendak, yang ni segialah. Maksud hendaklah. Maka segialah, patutlah menyebut oleh hamba. Syekhadi kata, menyebut akan bab sobat pula. Menyebut kemudian daripada bab zuhud. Tu. Ya pun tiru jalan ni hak Imam Ghazali juga dalam kitab Arba'in tu. Kitab Arba'in pun sebut sobat lepas pada zahid ni juga. Maka hamba pun sebut bab sobat lah selepas daripada bab zahid ni. Wallahu a'lam. Kemudian kata bab yang keempat pada menyatakan sobat. Ni bab ni penting ni. Sobat ni salah satu sifat yang Allah Ta'ala tak royak kata balasan dia banyak mana.
Tuhan tak royak. Balasai lain ada balasai dia tu hidup royak, royak, royak balasai. Buat hok ni ganda 10, ganda 700 apa semua dah. Kalau sobat ni dia tak royak. Dia royak kata, dia nak wui tak terhingga. Allah sobat. Innama yuwafas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Dia tu. Oi sobat ni dia tak royak. Kau tak royak ni sedak ni, dia pun banyak. Dia pun banyak semua. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'uzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakshak wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taqsilu kulla فقهنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنسى وذكر رب وفقنا وفق واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدى